Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua dan salam rahayu. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pemirsa update harga mobil bekas di depan TVRI Jogja. Nah, kali ini di minggu pertama bulan Juni kita akan mengupdate kembali harga-harga mobil bekas di sepanjang Jalan Magelang depan TVRI Jogja. Nah, untuk yang pertama akan kita update harganya, unit di depan kita ada satu unit CRV warna silver, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Nah, untuk keterangannya di sini new CRV ya. Harganya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera 24 ya. 2400 cc, tahunnya 2007. Sangat istimewa milik pribadi. Original luar dalam. Nah, untuk kondisinya dari belakang tampak. Selanjutnya di depan kita ada Daihatsu Xenia ya. Daihatsu Xenia Barong. Platnya AB warna putih. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Oke. Keterangannya Xenia tipenya X. Penggeraknya Matic tahun 2017. Harga dibuka 115 juta. Oke. Untuk nego sama tanya-tanya unitnya, barangkali ada yang ingin test drive, bisa menghubungi nomor yang tertera. Untuk Daihatsu Xenia Barongnya, platnya AB warna putih. Kondisi dari bodi belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Daihatsu Taruna. Platnya B warna merah. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, untuk kondisi dari bodi sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Daihatsu Taruna-nya tahun 2004 sudah power steering. Harga dibuka 64 juta nego ya. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, kondisi dari bodi belakang untuk Daihatsu Taruna-nya. Tipenya FL ya. Platnya B. Oke. Selanjutnya di depan kita ada Daihatsu Verosa ya, platnya AD warna merah marun. Oke, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri, bannya sudah besar ya, profil bannya sudah besar, sudah ada pijakan untuk naik di samping kanan kiri. Di belakang tampak. Kondisi dari bodi belakang kemudian bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Daihatsu Verosa tahun 94, harga dibuka 41 juta.
untuk tanya unit dan negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Bagi Anda yang ingin berpenampilan gagah, ada Daihatsu Verosa. Di belakangnya ada Kia Picanto, platnya A, warna silver. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi dari bodi belakang tampak juga. Nah, keterangannya di sini Kia Picanto-nya penggeraknya manual. Tahun 2011, harga dibuka 76 juta nego. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi belakang. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Selanjutnya di belakangnya ada Nissan Mars warna pink, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Kondisi dari bodi belakang. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Untuk keterangannya di sini Nissan Mars-nya tipe XS ya. Penggeraknya Matic tahun 2014, harga dibuka 100 juta. Untuk nego nanti bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Di belakangnya ada Daihatsu Xenia, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Keterangannya di sini Xenia, Daihatsu Xenia tahun 2006, harga dibuka 74 juta, tipenya LI ya. Masih nego, untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Kondisi dari bodi belakang tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Oke ya. Selanjutnya ada Col Capek ya, Col T atau biasa disebut Elsa, El Capek. Mitsubishi L300, platnya D, warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Oke. Nah, mari kita lihat lantai baknya. Lantai baknya masih rapi. Oke. Lantai baknya rapi. Nah, kondisi dari bodi belakang, Pak. Oke, platnya ada ya. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Nah, untuk keterangannya di sini L capeknya L300 tahunnya 2002 ya, bahan bakar solar. 77 juta sudah atas nama. Untuk nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, unitnya seperti tampak di layar pemirsa. Untuk L300 pickupnya. Oke. Selanjutnya ada Kijang Innova ya, warna silver, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Oke, tampak. Nah, keterangannya di sini Toyota Innova tahun 2011 akhir, harga dibuka 147.500.000 nego. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Untuk kondisi dari bodi belakang. Selanjutnya ada Suzuki Karimun ya, warna merah, platnya AB. Kondisi dari bodi belakang tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Keterangannya di sini Karimun
tipenya GX ya, tahun 2014. Harga dibuka 77 juta nego. Negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Kondisi dari bodi depan. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Oke. Tampak ya. Di sebelahnya ada Mercy. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Mercy-nya di sini Mercy tahun 89. Harganya dibuka 59,5 juta, bisa nego. Untuk nego nanti bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Masih rapi sekali ya Mercy-nya. Kondisi dari bodi depan, platnya AB warna hijau. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri ya. Kemudian kondisi bodi belakang, tipenya 300E ya,